Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala segera turun bila Islam diterapkan secara total. Negara khilafah akan menerapkan syariat Islam secara total untuk menjemput ridha Allah, untuk menjemput rahmat Allah bagi seluruh isi alam. Negeri komunis Cina telah dilanda musibah virus corona. Apakah ini ujian dari Allah? Apakah ini teguran dari Allah? Apakah ini azab dari Allah? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada warga komunis Cina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada warga komunis Cina. Semoga warga komunis Cina mau bertobat dan mau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Semoga negeri Cina tidak lagi membunuh dan menyiksa warga muslim Uighur. Semoga negeri Cina mau membaca Al-Qur'an dan mau mengimani Al-Qur'an dan mau menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menghapus virus corona yang ada di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka penduduk negeri-negeri itu mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Virus corona sudah masuk di NKRI. Mari kita bertaubat kepada Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Penguasa wajib bertakwa, rakyat wajib bertakwa, penduduk dunia juga wajib bertakwa. Berkah Allah akan segera turun bila penduduk negeri-negeri itu mau bertakwa kepada Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebarkan, cerdaskan umat.